Besar Maeda, peserta Liga Dangdut Indosiar Lida 2021 tak kuasa menahan air matanya kala mendapat kesempatan berduet dengan Lesti Kejora melantunkan tembang Terani. Penampilan Sarma mendapat pujian dari para dewan juri. Meski menangis, penampilan peserta asal Kabupaten Seram bagian timur, Maluku itu tetap syahdu, kata Sarma. Dirinya benar-benar tak kuasa menahan rasa bahagia bercampur haru karena akhirnya bisa bertemu dengan sang idola. Sarma mengaku mengidolakan Lesti Kejora. Mengetahui hal tersebut, Lesti berusaha untuk membahagiakan Sarma. Ia naik ke atas panggung dan berduet dengan Sarma. Rupanya, di momen itu Sarma yang bahagia tak kuasa menahan tangisnya. Meski suaranya terasa getir karena rintihan air mata, penampilannya tetap mendapat pujian daripada juri, khususnya Lesti. Kata Lesti, Sarma memiliki suara yang indah dan enak untuk didengar. Selain Lesti, Nasar juga memuji penampilan Sarma. Kata Nasar, penampilan Sarma bagus, hanya saja Sarma kurang bisa mengendalikan emosinya kala menyanyi bersama sang idola. Bagus deh, kata Nasar, bagus suaranya. Coba kalau nggak nangis, imbuh Lesti. Kenapa kamu nggak sanggup nyatuh karena depan idola kamu? Oh luar biasa, saking segitunya orang suka sama idolanya ya, papar Nasar. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.